cuci lagi pakai air bersih. Kita ungkep ya ayamnya. Matikan. Sudah matang. Sudah. Kita sambal. Oke. Oke, tinggal kita goreng ayamnya. Kita goreng bulat-bulat seperti itu. Panas kan baru taro. Enak bang, balik. Tiriskan dulu di sini aja. Kemudian kita goreng. Tinggal kita ulek, kita buat sambal belacan. Kita kasih garam sama gula, udah tercampur ini. Udahlah, sudah jadi ya ayam gorengnya. Standar aja digoreng, kemudian ini ada sambal belacan sama kerupuk dan lalapan. Langsung aja kita gas coy, udah lapar juga.
Langsung aja kita berdoa dulu sebelum makan. Doa dimulai. Amin. Amin. Kita coba apanya dulu ini ya. Sambel. Mau nyobain lalapan dulu loh. Lalapan. Udah lama kali kita enggak buat konten lalapan ini. Woi, silent HP-mu. Ini tak silent. Macam orang penting aja, Bah. Tak silent, Bang. Wih, ini sambil bacaan suka anakku. Terongnya mantap ya. Manis. Ayamnya crispy kan? Mantap kali, Bang. Enggak bohong. Ayam ini cipin. Halo. Kita coba bagian kiple. Sebelum dimakan, Bah. Mari kita makan dulu. Aku coba kulitnya. Tanpa sambal. Original, original. Crunchy. Crispy. Mantap kali. Mantap, eh. Bertek dikit-dikit lah. Los. Lembut tapi crispy. Hatinya Ki, enak kali. Win. Suka aku hati. Rempelo. Rempelo. Nasi lah coker. Gua coba tirung ungu. Mana Ki? Amazing. Sama kai rempelo. Panas, dadanya masih panas. Santai. Oke, men. Kelaparan ya. Kita coba terong. Terong ini gak hijau, enak juga. Terong hijau. Bah, manis deh. Terong selonjok ya. Raja obat. Apaan? Sakit ya, Gi? Ngerap lo obat. Sakit. Lagi. Wah, ini skin. Mantap kali nih. Terus sekali. Enak kali, Bang. Patahkan dadanya langsung, kerpak. Ngambil nasi. Pedesnya pas sih, menurut gue. Termakan rambut gue ya. Mantap. Terongnya enak kali. Gi, nasi Gi, Pak. Oh, udah habis seton aku, Bang. Wah, gokil pedasnya, Bang. Mantap. Untung nasinya enggak panas nih, kok panas. Enggak tahan aku. Megap, megap. Woi, mantap sekali. Yo, coba. Bagian paha. Paha. Panas. Aku kelilipan kerupuk. Lempo. Ada obat, Gi? Luar biasa kan? Oke. Kerupuknya udah agak melempem. Kena angin. Sudah habis kan, melempem. Bentar aja ya. Kena angin pula, kencang anginnya. Hmm.
Iya nyagai mugi ya. Orang Bang Benny kok. Ih dimarahi Bang Benny cuma aku. Pula aku nih. Bagong tadi nyagain. Oh iya. Mak. Kau gong gong. Eh. Sekali deh. Masuk tenggorokan. Kayak terong aja enggak pakai ayam. Kayak enak kali nih aku. Bisa nasi ya? Habis. Kok ada bawa tuh. Bisa nih. Bagian mulu. Habis ini sama aku, selo, Bang. Tulang. Nah, tulang lah, tuh. Tuh, enggak tulang kok. Leher. Leher. Mantap tuh, Bang. Oh, panas. Lanjut. Dadanya Gi. Solid kali dia. Capek mulutnya ngunyah. Tuh, terong hijau. Sangat gokil sekali. Dadanya keren kali kan. Langsung copot lah. Ini hati gak ada yang mau tuh. Enggak. Gak suka aku hati, teksturnya dia kayak lembek gitu. Kalau campur bakso bakar enak nih Ben. Iya, bakar lumayan. Capek enggak? Tolap. Wah, murni. Manis. Bulu-bulu Bang. Aslinya, Bang. Kita sogok dulu. Kering nih. Nah, buat sana. Udah habis juga ya. Kita kasih nilai dulu berapa untuk ayam goreng dengan sambal belacan sore ini, bro. 100. Oh, wah. 9. Gokil. 10. 10. Perfect, coy. Ini sambalnya enak ya, pedasnya pas. Asinnya juga pas, asamnya juga pas sih menurutku, enggak keasinan kali, dia enggak keaseman, enggak kepedasan kali yang sampai buat megap-megap gitu makannya. Dan ayamnya juga kering. Tapi memang bagian dada itu paling capek ngunyahnya dia. Kok bagian bawah paha perut ke bawah itu udah mantap kali pokoknya, the best. Kita akhiri video kali ini, kita buat menu yang sederhana ala-ala orang-orang desa lain ya. Suka kali makan lalapan-lalapan kayak gini pakai sambal belacan. Semoga dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk beri like, share, komen, kasih subscribe, jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys, makan terus. Tetap kurus. Enggak ngomong dia Ben. Lagi nelen tadi, lagi nelen.